Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tisa bersama Faris di sini. Di video kali ini saya akan memberikan dua cara atau dua tutorial, yaitu cara menyalakan atau mengaktifkan mode hemat daya atau power saving di tipe HP Realme C1 ya, cuy. Ya, di sini saya akan memberikan dua cara, yaitu menghidupkan power saving atau biasa kalian maksud itu hemat daya ya, cuy. Oke, yang pertama langsung saja kita ke tutorialnya. Tutorial pertama, yaitu cara pertama, kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian cari yang namanya baterai ini ya, yang berwarna hijau. Di sini saya memberikan tutorialnya khusus untuk HP Realme C1 ya, cuy. Untuk pengguna Realme C1, cuy. Oke, langsung saja masuk ke baterai. Nah, di sini kalian bisa tekan hemat daya di sini atau juga bisa yang di sini. Setelah kalian ingin mana, sama saja. Ini sama saja kalian menyalakan hemat daya atau power saving. Coba kita. Nah, jika kalian sudah nyalakan hemat dayanya, itu akan berwarna biru. Baterainya di atas ini akan berwarna biru. Itu sudah termasuk hemat daya, power saving. Dia akan lebih awet, baterainya akan lebih awet, cuy. Jadi penggunaannya akan lebih lama. Bisa kalian lihat kan, baterainya itu warna biru. Beda kalau kita tidak menyalakan hemat daya. Jika kalian mematikan mode tidur ini, mode tidur itu fitur ini dapat mendeteksi ketika anda tidur. Kemudian dapat mengubah mode baterai ke daya rendah agar baterai ponsel lebih hemat. Jadi di sini kalian, jika kalian tidak menyalakan ini, kalian pas terdeteksi tidur, baterai tersebut akan situasi biasa, tidak akan ke daya rendah. Jadi ponselmu apa kurang hemat ya, jadi kurang hemat gitulah. Kalau kalian menyalakannya, jadi kalian kalau pas ketiduran atau posisi tidur, mode baterai ini akan ke daya rendah agar baterai ponsel lebih hemat. Bisa kalian lihat di sini, kalian juga bisa mengatur redup kecerahan layar. Kalian mau redup bisa, mau normal juga bisa. Terus kalian juga bisa mengatur layar mati otomatis, sesuaikan menjadi 15 detik. Di sini jika kalian biarin seperti ini, tidak menyentuh apapun di dalam layar ini, selama 15 detik HP ini akan mati sendiri atau layarnya mati sendiri, cuy, 15 detik. Jika kalian ingin mematikannya, kalian tinggal tekan aja, dia sudah mati ya. Terus saya akan memberitahu cara yang kedua, yaitu biasanya itu kalian tinggal scroll ke atas. Nah, terus kalian ini scroll ke bawah sini. Bisa kalian lihat ini yang hemat daya ini, atau biasanya itu tersembunyi ya, cuy. Atau biasanya itu tersembunyi ya, cuy. Yang biasanya itu di sini kalian cari ke ada kan. Kalian cari ke ada. Terus kalian tinggal tekan yang ini. Kan. Terus kalian cari hemat daya, kalian tekan, terus kalian geser ke atas. Kalian cari tempat, oke. Tinggal kalian backlist, terus kalian tekan hemat dayanya. Sudah berubah warna biru dan ini sudah ke mode hemat daya, cuy. Sangat gampang kan tutorial dari saya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.